mustabil ini sudah dianggap kalah lantaran Mutarik berhasil menampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wala yang kati'un mustadilu bi'ibda'ihi hatta ya'jiza an'ibqalihi fil asahi li'anahu lam yadda'il qat'a fil hasri faghayatu ibda'il wasfi man'on li muqaddimatin minad dalili wal mustadilu la yanqati'u bil man'i lakin yardamuhu da'uhu liyan imma daliluhu fayardamuhu imutalul wasfi al-mubda an ayyakuna ilatan fa'in ajada an ibqalihi inqata'a waqila yang tati'u bi'ibda'ihi li'anahu idda'a asran waqad adharal mu'taridu butlanahu kulla la yadharu illa bil ajdi andaqihi wa dhikrul khilafi min diyarati. Dan tidak kalahlah mustadil dengan melahirkan nya sifat tabahan sehingga lemah ianya mustadil daripada membabarkan nya sifat tabahan fil asar pada pendapat asar karena bahwa sesungguhnya hal sya'an itu tidak didakwakan akan kati pada membatasi sifat maka bermula maksud melahirkan sifat itu menegah mukadimah daripada dalil dan bermula mustadil itu tidak kalah ianya mustadil dengan mani dengan tegahan itu akan tetapi lazim akannya mustadil oleh mendafaknya mani supaya sempurnalah dalilnya mustadil maka lazim akannya mustadil oleh membatalkannya sifat yang didahirkan sifat yang didahirkan daripada bahwa ada ianya sifat itu ilah maka jika lemah ianya mustadil daripada membatalkannya ilah yang didahirkan niscaya kalah ianya mustadil wabila dikatakan orang yang kati'u kalah ianya mustadil dengan melahirkan
punya sifat oleh mustadir, karena dianya mustadir, karena bahwa dianya mustadir itu mendakwa dianya mustadir akan sifat hasan, maka dan padahal sungguh telah mendahirkan oleh muqtarib akan batalnya hasran. Kulna, kami berkata tidak dahir ianya batal kecuali dengan lemah daripada dafaknya muqtarib atau tegahannya muqtarib. Bermula sebuah khilaf itu daripada tambahanku. Lanjutkan video yang sebelumnya. Wala yang kati'un mustadilu bi'ibda'ihi. Jadi cara memahaminya begini. Kalau muqtarib lawan debat mustadir melahirkan sifat yang lain atas sifat mustadir batasi tadi, ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi kalau muqtarib melahirkan sifat tambahan atas sifat mustadir batasi tadi, apakah mustadir ini sudah dianggap kalah lantaran muqtarib berhasil menampak menjahirkan sifat yang lain atau berhasil untuk membuktikan ada sifat yang lain selain sifat yang mustadir batasi tadi? Apakah mustadir ini sudah dianggap kalah? Menurut pendapat asal, belum dianggap kalah hingga lemah ianya mustadir daripada membatalkan sifat yang muqtarib jahirkan tadi. Kalau mustadir tidak mampu untuk membatalkan sifat yang muqtarib nyatakan tadi, baru itu dianggap kalah. Kalau lemah si mustadir ini untuk membatalkan sifat si muqtarib, baru dianggap mustadir ini kalah. Tapi dengan semata-mata muqtarib menampakkan sifat yang lain, ini belum dianggap kalah. Menurut pendapat asal, dengan alasan begini, si muqtarib kan mendakwa mustadir bukan yang kata'i, bukan sifat yang kata'i, bukan sifat yang dibatasi secara kat'i, kan itu. Jadi alasannya muqtarib ini mendakwa si mustadir bukan sifat yang dibatasi secara kat'i, makanya belum dianggap kalah dengan semata-mata menampakkan sifat yang lain. Maka fa'ayatu ibda ilwasfi, maksud si mustadir menjahirkan sifat yang lain atas sifat yang mustadir batasi tadi, maksudnya cuma menegah mukadimah mustadir daripada dalil. Mukadimah mustadir yang mana? Mukadimah mustadir yaitu telah aku teliti, tidak aku temui sifat yang lain yang aku batasi tadi, kan itu yang menjadi mukadimah mustadir. Nah, si muqtarib ini menjahirkan sifat yang lain cuma hanya untuk menegah kata-kata mustadir atau mukadimah mustadir, cuma untuk menegah mukadimah mustadir. Sedangkan mustadir kalau hanya ini, kalau cuma ingin menegah mukadimah mustadir, ini tidak dianggap kan
tadi, kalau cuma kalau cuma niat-niat atau kasat si muktarif ini cuma untuk menegah mukadimah mustadir, kalau cuma itu mustadir belum dianggap kalah, belum dianggap kalah. Namun tapi lakin, tapi walaupun begitu, kewajiban atas mustadir untuk menolak tegahan si muktarif tadi supaya dalil si mustadir ini sempurna. Kalau tidak kalau mustadir tidak menolak man'i daripada si muktarif tadi, maka dalilnya belum sempurna. Untuk sempurna dalilnya, makanya diwajibkan atas mustadir untuk menolak mendafak man'i si muktarif. Apa man'i si muktarif tadi? Muktarif tadi menegah mukadimah mustadir. Mukadimah mustadir yang mana? Telah aku peti, tidak aku penuhi sifat selain yang aku batasi tadi. Itu mukadimah mustadir. Jadi mukadimah inilah yang ditantang oleh si muktarif. Makanya si mustadir wajib hukumnya untuk ladil hukumnya bagi mustadir untuk menolak kata-kata itu supaya dalilnya sempurna. Makanya maka fayal dimuhu, maka si mustadir ladil untuk membatalkan sifat mustadir, sifat si muktarif dahilkan tadi. Maka si mustadir ladil hukumnya atau wajib hukum bagi mustadir untuk membatalkan sifat yang didahulukan oleh si muktarif tadi supaya dalilnya sempurna. Fa'in ajada, seandainya muktarif mustadir lemah daripada membatalkan sifat si muktarif tadi, maka jawabannya mustadir ini dianggap kalah. Kalau lemah daripada menolak membatalkan sifat muktarif, baru dianggap kalah si mustadir. Itu pendapat asal. Kalau menurut tim, dengan semata-mata muktarif melahirkan sifat tambahan atau sifat yang lain, maka dengan semata-mata itulah si mustadir sudah dianggap kalah. Alasan ke ini apa? Alasan ke ini karena muktarif dia mendakwa tentang sifat yang dibatasi oleh si mustadir tadi. Cuma itu, si muktarif mendakwa sifat yang dibatasi oleh si mustadir. Makanya dengan muktarif menampakkan atau mendahirkan sifat yang lain atas sifat yang telah dibatasi oleh si mustadir, dengan begitu mustadir sudah dianggap kalah. Kalau menurut teori ya, kulna, kami jawab tidak dahir batal. Kami jawab, belum dahir batal, tidak dahir batal, kecuali mustadir lemah untuk menolak man'i tadi. Kalau mustadir lemah daripada menolak man'i tadi, mustadir dianggap kalah. Kalau tidak lemah, maka belum dianggap kalah. Jadi ini jawaban untuk pendapat ke yang tadi. Wa dzikru khilafi min diyadati, sebut khilaf itu daripada tambahan itu. Dalam kita jawa-jawa, kata ke tidak ada. Jadi sebut khilaf di sini adalah tambahan itu. Yang mana khilaf di sini itu wakila. Jadi kata wakila ini tambahan musanneh di sini. Kalau dalam kitab jawa-jawa tidak ada kata ini. Jadi ini khilaf ini, sebut khilaf ini adalah tambahan itu. Atau tambahan itu. Makanya diramatkan kata-katanya fil'asah. Kalau fil'asah kan ada yang menentang. Jadi sebut khilaf di sini adalah tambahan itu. Karena
Karena tidak ada kata-kata itu dalam kita jumlahnya, maka tidak diibaratkan pendapat kuat fil asal. Ya, dikutip tabungan telikut cara ini tak kait telikut ni menyomok darip dipelahi tifut yang lain atau tifut yang mustadir batasi tak iaitu mustadir batasi secara tak dibatasi secara tak dipelahi lain tifut yang dimok darip yang menyelikut mutarif kau hanya dibebankan untuk penyata kepatutan tipu yang dipelahi yang tujuh tindak kaya apa? Hana kau bertamundik no? Ya, bertamundik no? Walai yang katuhu mustadil biibudaihi dengan dipelahi tipunya li mutarif mustadil tiba puka kalu langgap puka jangka perlu bodoh menyok semata-mata berarti dipelahi tifut lain atau tifut yang ke dibatasi tadi ya agak-agak yang mustadil kalau tidak agak dulu hanya agak-agak dulu sehingga menyelemah menyelemah nibak di pebatu tifut yang ada dipelahi ni tadi baru tak agak lemah ini buat pendapat asal kamho ke alasan pakar dengan semata-mata si mutarik dipelahi tifut lain nyo mustadir hanya dianggap dulu lah apalah sahaja, binong coba fokus tentang si mutarik apa yang didebat ini apa yang ditantang mustadir ini apa? Uji yang ditantang mutarik kau ditantang mustadir tentang tifut yang mustadir batasi secara tak bukan secara tapi secara tak koknya yang ditantang ni tifut dani yang ditantang ni tifut dani yang dibatasi nyat yang ditantang le simtarik menyonyat yang ditantang berarti berarti si mustadir golong agak dulu. Cik fikir, cik temak dengan tu kibat tak kait ilat memaklum mustadir hanya dianggap kalu mustadir golam kalu menyo cuma tifut dipelahi ni muktarik tu yang rasa ni bitno muktarik kerana pekon ni muktarik yang didebat atau yang ditantang mustadir kon tifut yang dibatasi secara tadi kon-konnya yang didakwa oleh si muktarik pucik yang didakwa oleh si muktarik tifut yang dibatasi secara tadi nyat yang ditantang bukan secara tadi yang ditantang bukan yang dibatasi tipu secara tadi kerana yang ditantang secara tadi yang ditantang punya secara tadi yang ditantang berarti dengan semata-mata dipelahi tipu lain ni golong agak dulu semua tadi golong agak dulu ya kan ana agak dulu tapak tujuan si mutarik dipelahi tipu lain nyo teka tipu lain yang kau tipu yang ada yang dibatasi oleh mustadir amunah si mustadir kau dibatasi leboh teka tu contoh ni leboh dibatasi paham kin kut nyo leboh dibatasi oleh mustadir hana mumpah ni kahit mereka nak mumpah ni cuma leboh budak mustadir budak si mutarik lawan depan mustadir menipulahi dia tipu lain tau tipu lain contoh ni watan ya watan dipelahi dengan dipelahi tipu watan peke mustadir dia kata lu hana-hana kalau tak lu dapat tujuan dipelahi tipu lain tujuan dipelahi tipu watan ni si mutarik tujuan ni kena tegak mukadimah si mustadir mana tu mukadimah mustadir narik dia palikur ni tu narik dia palikur lagi orang narik dia palikur telah kuteliti tidak kutemui kalau kuperikta lagi hanya tipu lain yang ada lewatasinya cumanya lain hanya kau nyam kat rumah lagi ya
Yang kata-katanya ni kena tantang di simut tarik. Simut tarik kata-kata kena tular. Baik yang pegah tipu lain ada. Ini apa kecil lah. Kau ingin mana lah. Kamu apa? Baik cuma rapat kata ampun, kim, wajam tu lah. Jadi baik kau pegah lain ada. Nyanda apa mana? Nyanda cuma nyanda jadi tantang. Yang tantang mustajil di simut tarik. Menyonyang pati yang ditantang. Dengan dipulahi nanti tipu lahir, dengan dipulahi wajahnya sebagai tamahan diatu tipu yang dibatasi di mustadir. Galak dano mustadir, galak dano umat-umat yang terlahir. Cara terlahir lagi mah, kah menolakkan dia kereta hanya lahir tipu. Yang apa? Nampak kacau pati yang tak wajah, nampak no. Yang semata-mata dipulahi tipu wajah, yang galak dano galak dano mustadir, galak dano galak dano. Kamu apa? Jadi tujuan menyonyan tujuan si mutarik, menyonyan tujuan mutarik, mutarik tujuan ji kena tulak, kena tegah mukadimah mustajib. Menyonyan tujuan kena dah angkat dulu mustajib, kena angkat dulu. Tapi walaupun hana dulu, kewajiban bagi mustajib untuk tulak panti atas mutarik. Panti mutarik lopu. Itu manti mutarimu. Iaitu mutarim di tengah mukadimah mustadid. Mukadimah mustadid kanya telah aku teliti. Hanya lompok lain tiput yang dibatasi muno. Atau mukadimah haji asal hanya lain tiput yang dibatasi yang dibatasi. Kanya mukadimah haji. Dan mukadimah haji yang ditantang di si mutarim. Maka menyenyak yang ditantang di si mutarim. Semata-mata yang ditantang. Mustadir hana gangat lalu, walaupun hana gangat lalu, kewajiban atuh mustadir untuk tulak mani'iyah. Ya, untuk tulak mani'iyah. Kepu tujuan. Menyememang hana lalu, kepu kedulak. Kau ni ada teka lompak raya. Menyememang hana lalu, memang je hana gangat lalu, kepu kedulak. Kepu-kepu, menyememang hana tak tulak, sempurna dali hana hada'un. Hana sempurna dali je. Yang menyuhana itulah kadet mentang sebut debat ya kan bila sebut debat hantar pun dali dali ji pun no dibatasi bahawa tiput leboh no leboh tiput dibatasi di mustadi yang lebohnya golong sempurna menyuh golong ditundak sementara kerana mutarik berhasil dipulahir dipulahir ya kamu apa berhasil dipulahir dipulahir kubatu tiput dah leh tiput yang dipulahir tiput yang dipelahir oleh si mutarik untuk menjadikan kuailak cid dengan kubatu dia dengan kepula tadi ya, kamu tahu tak? Beri kepu-kepu tu lah kau tak nak tahu kepu-kepu menyuhara tu lah tadi yang kepula ha. Kamu kata fayal dimu yang cara tu hadir lagi latih ku si mustadil kubatu tiput yang dipunyata ni sing tarik mana tiput kubatunya ni buat panik ni buat je kailah an ayyakuna ilatan an muta'ala ba'i betal. Jadi cara tu haji wajib atuh mustadil untuk kubatu tiput yang dipelahir ni sing tarik mana kubatu kubu untuk je kailah kadang menyuhadat kubatu si muktarik tiput yang dipelahir lo kena jadikan keilat keilat cik ya kamu keilat cik jadi menyehadap batunya kamu apa ham sempurna tadi itu ha, maka dia buku beban atau mustadir buku pulang manti si muktarik lo nak sempurna tadi kong kamu kak nyom khalafah matematan fa'in ajaza tekebi ta'andaihi mustadir hana mampu untuk kubatu sifur mutarik hana mampu punya hana mampu untuk kubatu sifur mustadir yang kajilah tu potem mati di dalu yang kau terbukti kau yang tanda dalu punya memang pun hana dalu lugu eh dibuktikan eh kubatu sifur yang dipelahir dengan mutarik di kubatu punya air batu ya batu tika kata lu orang di air batu kat tengah
ai berarti kada kada lu nya menyata andai lagi ya kamu apa moyo kontel lagi ya menurut pendapat tu ya semata-mata si mutarik dipelahi tipu lain semata-mata amatau semata-mata dipelahi tipu lain lagi ya saya beri kau kejadian kejadian malikut di Mekon atau Mustadi yang tadi mutarik di Mekon yang Mustadi kondiknan tipu yang kawatasan kondiknan yang pun depan kamu apa budak Mustadi kahir kumit tu hanai lain ke budak ini dipelahi tipu lain dipelahi tipu yang pun tujuan untuk Mekon dari sini Mustadi mana itu kan hanai tipu lain ni apa kecil nak watan kecil dekat pegahannya ya. Semata-mata lagi ya menurut kongkir kata luru kata luru si Mustadi kata luru pakar kerana Mustadi kerana si Mutarik si Mutarik ditantang Mustadi tentang siput yang Mustadi hasalkan kamu apa si Mustadi kan dihasal siput mana lagi lu pegang contoh mana lebar dihasal nyan heboh biasa tipu nyan kunyan-nyan yang ditantang ni semua tarik maka menyo berhasil dipelahi tipu lain jelas kan orang penting semua tadi baik yang pegah di enam tipu di tipu yang dia kelah ni ada elah berarti dengan semata-mata dipelahi tipu lain jelas-jelas dia kata luju si semua tadi menurut pendapat kirinya mak watak adhar si mutarik kan nyata-nyata kan dipelahi tipu itu tipu wadah kalau dia buka contoh tipu wadah dipelahi kan nyata-nyata kan dipelahi tipu maka tak jelah tu ngekum dapat tu lah tak jelah tu dengan dipelahi dengan dibuat tipu yang lain maka tak jelah tu kan dulu semua tadi ya nyok pendapat tu kamu jauh kulna kamu jauh hakil la yadharu hakil golong lahir batal kamu orang golong lahir batal kap kekah dengan kap lahir tipu kapu kata batal tu hasar dengan kah kap lahir tipu lain hasar mustadir kapu kapu tu hana hata'un hana kecuali menyok mustadir hana mampu untuk dikulak tipu kah yang mampu kehasar kok enggak ala hati tak tahu tengok-tengok pulang rumah nak mumpung cara dawah ni cara tak dawah ikan-ikan lagi ikan-ikan alasan tu kalau alasan ni orang nak jenah tuah kalau alasan tu alasan untuk buat lepil mutarik ditantang hasar atau yang dibatasi siput di mustadi yang ditantang menyonyan ditantang maka jelah dengan dibuat tipu lain dipelahi tipu lain kata lu mustadi kamu kamu jauh okay. Lagi oh dengan dipelahi tipu lain mutarik nyan golong mata lah golong mata hasalnya golong mata kamu apa golong mata hasal lah apa belah golong mata hasal tapak ni mampu untuk diputar mampu untuk ditunak tipuk yang dipelahi oleh si mutarik ni untuk jadi kailah mampu ditunak kecuali hana mampu juga menyemak hana mampu untuk ditunak baru pun dulu kampak ke dan hana mampu kamu apa jadi jadi kak kata keren kamu apa itu lagi saya lagi kata dikru khilafi min diadati sebut khilaf dia tambahan tengku ayah menyatakan bila kita jauh-jauh amik hana kat stempel fil asah hana maka ji ke hana ini hana stempel asah asah stempel kata asah kau melambangkan dia khilaf jadi dalam jauh-jauh amik hana stempel fil asah hana maka ke hana ini jadi khilaf ni tambahan dia pil dia juga tambahan kena kata asah hana kata fil asah hana ini tambahan dia ketiga tu pulang ketiga tu kecoh tu pulang untuk kukait kaliku menurut pendapat asah dengan semata-mata si mutarik dipelahi tipu lain
dia si mustadi dalam dalil. Dalam dalil. Alasannya apa? Si mukarib yang ditantang mustadi cuma ikut yang mustadi batasi secara zani. Cumanya yang ditantang. Jadi cumanya yang ditantang berarti mufhum tujuan itu. Tujuan mustadinya, tujuan si mukaribnya konyo kena berbantu mukaribah mustadi. Kena berbantu lahir yang dikutibit oleh mustadi pawati. Pun lahir mustadi pawati. Telah meneliti hana ikut lahir selain yang ada lembatasi. Nyan target si mutarik kena tantang lahir lah. Jadi mutarik tujuan juga kena putkan lahir si mustadi. Baik yang pegah ikut hana lahir. Baik yang pegah hana lahir selain lembatasi yo, selain lembatasi yo hana lahir. Baik yang pegah lagi lah. Tiga ji berakhir tipu lahir untuk putak untuk tulang lahir si mustadi. Ya, untuk kutukkan dari mustadi menyonyan tujuan si mutari dalam hukum dalu dalam dalu si mustadi yang menurut pendapat asal. Tapi walaupun hana dalu, walaupun hana dalu tetap berbubang atur mustadi ni untuk tulak mati si mutari. Tujuan ni tidak sempurna dari ini kerana menurut hana dalu tulak mati atur si mutari ni dalu si mustadi hanya sempurna kerana naunan kawin ji dibatasi tipe mana sedangkan menyahanai pula si mutarik menyalahi dan baik ibadah batasi orang lain dan berhampak lain lah baik kekuatan baik maka ni harus terpukul ni tipe lah untuk je telah sehingga baru buka buta batasi ji mana lah ya kamu orang tahu untuk kalinya rajut eh no ni jadi macam tu kata dalil kena man'ul muqaddimati minat dalil yang kata dalilnya dalilnya adalah hasar ingat dalil kata dalilnya adalah hasar iaitu mustadi dihasar sifat kamu yang dihasar sifat yang berarti kata dalilnya hasar ingat kata dalil adalah asal itu. Tengok pada tambung lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.